keberkatan itu dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi. Yang mana Nabi telah bersabda, "Sa'altullah an yubarik li fi ummati fi bukuriha fa'ataniha." Aku berdoa kepada Allah supaya umat ini diberkati pada waktu subuh mereka, dan Allah telah pun menerimanya. Jadi orang yang belum bangkit, sila bangkit pada waktu ini. Banyakkan beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dosa-dosa kita. Mohonlah kepada Allah agar mendapat kebaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan sebab itu hari ini menjadi hari yang paling ceria, paling bahagia, paling baik untuk kita dan orang-orang keliling kita. InsyaAllah pada hari ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, para penonton, kita akan bincangkan satu tajuk yang penting, yang sering menjadi komplikasi dalam hidup kita, ditanya-tanya orang selalu, iaitu bab nazar. InsyaAllah kita bincangkan sebentar lagi. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, seorang anak murid bertanya, "Ustaz, sahabat saya memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan PMR yang lalu, dan kemudian beliau telah bernazar untuk membotakkan kepalanya, mencukur kepalanya. Apakah hukumnya wahai Ustaz?" Seorang yang lain pula telah pun bernazar, mengatakan jika anaknya mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM, beliau akan melaksanakan ibadah umrah. Seorang yang lain pula mengatakan, "Kalaulah saya dapat kontrak ini, saya nak panggil seluruh penduduk yang berada di tempat ini untuk dijamu selera di restoran sekian-sekian-sekian ataupun di masjid contohnya." Jadi sebenarnya para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, saya nak tarik perhatian para penonton semua, ini perkara namanya nazar dalam kitab-kitab fiqh, kitab-kitab fiqah. Nazar ni apa maksud dia? Para ulama secara umumnya, kalau kita lihat Raghib Al-Isfahani dalam kitab beliau bertajuk Mu'jam Al-Fadhil Quran, menjelaskan bahawa nazar ini mungkin, kata beliau, berasal daripada dua perkara. Yang pertama dari perkataan inzar ataupun nazir, maknanya membawa berita-berita menakutkan. Tapi yang kedua mengatakan inzar ini, nazar ataupun nuzur, membawa makna kewajipan pada satu-satu perkara yang harus, yang disematkan dalam hati kerana berlakunya satu-satu peristiwa yang tertentu. Boleh faham? Maknanya kita berjanji pada diri kita dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan satu perkara yang hukumnya sunat, perkara harus. Nak jadikan dia wajib dalam hidup kita kerana bersempena mengambil rasa syukur pada Allah natijah dari satu-satu kebaikan yang datang. Jadi ini makna nazar sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, ada beberapa tempat Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang nazar. Sebagai contohnya dalam ayat 270 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar." Maknanya apa yang kamu nafkahkan dan apa yang kamu nazarkan, sesungguhnya Allah SWT pasti mengetahuinya. Jadi dalam ayat ini memberi penerangan kepada kita tentang nazar. Ini yang pertama. Yang kedua, selalu pagi Jumaat kita dengar Tuan Imam baca dari surah yang mana Allah SWT menceritakan tentang perkara ini, surah Al-Insan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syaruhu mustatira. Antara sifat-sifat orang beriman yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Insan, mereka ini mengerjakan nazar-nazar mereka. Dan mereka takut tentang hari yang mana pada hari itu manusia wajah-wajah mereka menjadi kelam kabut, menjadi kusut masai, menjadi masam, mencuka. Kerana amalan-amalan mereka lakukan tidak mencukupi untuk melayakkan mereka masuk syurga Allah SWT. Dalam ayat lain kalau kita lihat surah Al-Hajj sebagai contohnya. Bila Allah SWT berfirman, ثُمَّ لِيُقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Bila Allah menggambarkan manusia mengerjakan ibadah haji ini, mereka kemudian menghilangkan kekotoran pada badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan mereka ini melakukan tawaf di keliling Baitullahil Atiq, Baitullahil Haram, Kaabah itu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya nazar ni satu perkara yang disyariatkan, para penonton sekalian. Nazar ni apa maksud dia yang kita sebut awal-awal tadi? Nazar untuk melakukan satu perkara-perkara yang harus,
kerana berlakunya satu-satu kebaikan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, itu dia. Jadi menunaikan nazar ini terhadap perkara-perkara yang harus, dia jadi wajib. Sebagai contohnya, kalau seseorang sudah melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba pada tahun berikutnya dia telah melakukan nazar. Katanya, kalaulah anak saya yang dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM itu dapat masuk ke UIAM, Universiti Islam Antarabangsa dalam Fakulti Perubatan, saya bernazar untuk mengerjakan haji lagi pada tahun ini. Maka apa hukumnya? Hukumnya bagi individu seperti ini, bila dia sudah bernazar untuk mengerjakan haji, anaknya dapat masuk UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dalam Fakulti Perubatan yang diimpi-impikan itu, maka menjadi satu tanggungjawab atas anak ini, atas individu ini, untuk mengerjakan ibadah haji kali yang kedua. Yang pertama wajib, sudah selesai. Ini nazar, kena buat lagi sekali. Ini namanya nazar. Jadi balik kita kepada topik asas, iaitu nazar inilah perkara-perkara yang dibincangkan dalam kitab fiqh, dari sudut hukumnya, dari sudut panduannya, dari sudut syarat-syaratnya, mestilah pada perkara-perkara yang harus, pada perkara-perkara kebaikan. Tapi kalau nazar pada perkara yang sia-sia, maka kita kena kafara nazar kita itu. Itu sebabnya dalam satu peristiwa, bila Nabi SAW melihat seorang tua yang berada dekat dengan Mekah melaksanakan ibadah haji, dia berjalan kaki. Padahal dia berkemampuan untuk menaiki kenderaan, naik unta ataupun kuda pada masa itu, dia jalan kaki. Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat, mengapa orang ini berjalan kaki? Maka sahabat menjelaskan bahawa orang tua ini, syekh ini, orang yang sudah berumur ini, dia bernazar untuk berjalan kaki. Maka Nabi SAW telah bersabda, irkab ayuhas syekh, fa innallaha ghaniyun anka wa an nadharika. Dalam hadis yang sahih ini, riwayat Muslim, Nabi telah bersabda, wahai pak cik, wahai orang tua, tak payahlah buat kerja seperti ini. Kerana Allah SWT tidak perlukan pak cik berjalan kaki seperti ini, atau nazar itu. Nazar dalam perkara yang harus seperti ini tidak dituntut, tak payah buatlah. Maka tak payah buat dan tak kena nazar seperti yang disepakati oleh para fuqaha. InsyaAllah kita lanjutkan lagi dengan Allah sekalian. Tadi kita sudah pun buat sedikit mukaddimah, bahkan lanjut bincangan tentang nazar. Ialah perkara yang biasa berlaku dalam kehidupan manusia dan komplikasinya pun banyak. Sekarang saya nak bawakan kepada para penonton sekalian, daripada kitab fiqah ini, kitab fiqh lengkap terbitan pustaka Imam Ibn Kathir dari Indonesia, satu bincangan yang menarik tentang bab nazar ini lebih lanjut. Nazar sekarang boleh kita bahagikan kepada beberapa bentuk. Antaranya nazar dalam satu perkara yang belum pasti. Yang kedua, nazar dalam perkara maksiat. Yang ketiga, nazar dalam perkara-perkara yang harus. Kalau nazar yang kita lakukan dalam perkara yang merupakan perkara yang harus atau perkara yang sunat, teruskan. Dia merupakan satu kebaikan yang besar. Dalam hadis yang sahih riwayat Nasa'i, Nabi bersabda, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi. Siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan pada Allah, maka eloklah dilakukannya. Sebaliknya, siapa yang bernazar untuk melakukan perkara-perkara mungkar maksiat kepada Allah, jangan dilakukannya. Dan kafaratu an-nazar kafaratul yamin. Orang yang melakukan nazar dalam perkara-perkara maksiat, kalau kita lihat, la nazara fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratul yamin. Seorang yang melakukan nazar dalam perkara-perkara maksiat, dia mesti melakukan kafarah. Dan kafarah kepada nazar ini, denda, bayar denda kepada nazar dalam perkara-perkara maksiat pada Allah, sama seperti bayaran kafarah dalam nazar dalam perkara berkaitan dengan sumpah. Berbelit-belit bab fiqah ni kalau kita bincangkan para penonton sekalian. Tapi madailah untuk saya sebutkan di sini, nazar dalam perkara ketaatan, lakukan. Contoh, ada seorang ni sakit, maka doktor sudah memutuskan untuk melakukan operasi padanya. Maka kita yang berkaitan dengan si fulan ini, dengan hamba Allah ini, telah pun bernazar, kalaulah dia ini sembuh, saya akan puasa 3 hari dalam sebulan. Lalu doktor melakukan operasi, berjayalah operasi itu dilakukan. Maka wajib di atas individu yang sudah bernazar ini untuk melakukan nazar tersebut. Wajib atasnya untuk mengerjakan nazar itu, iaitu puasa sunat. Jadi wajib ke atasnya 3 hari dalam sebulan. Kalau tak dispesifikkan hari apa, tidak ada masalah. Kalau ditentukan, dia hendaklah stick kepada apa yang telah diazamkan itu.
Baik, saya kira perkara ini jelas. Begitu juga dalam kes yang saya bawakan tadi, selalu berlaku kalau anak dapat keputusan yang cemerlang, dapat masuk Universiti Islam Antarabangsa, maka nak melakukan nazar ini, buat ibadah haji. Maka perkara haji ini, selepas melakukan yang wajib, yang berikutnya adalah sunnah. Tapi bila sudah dinazarkan, maka dia jadi wajib yang kedua. Ini bagus, ini baik. Tetapi nazar dalam perkara yang belum pasti, ini ada satu amaran dari Nabi SAW. Dengar baik-baik amaran Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim ini. Innaman nadharu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju minal bakhil. Janganlah kamu bernazar dalam benda yang belum pasti. Kerana nazar orang yang belum pasti terhadap benda yang belum jelas adalah satu perbuatan orang-orang yang kedekut. Bagaimana kita nak padankan dengan cerita-cerita tadi, dengan gambaran pengalaman tadi? Ini cerita lain. Contohnya, saya merupakan seorang kontraktor, seorang peniaga yang besar, dan kita berusaha untuk mendapatkan tender. Dan tender-tender ni biasa diperoleh. Tiba-tiba pada kali ini kita nak dapat tender yang lebih besar, dan kalau tak dapat pun tak mengapa. Syarikat kita masih boleh maintain, boleh berjalan. Tapi nak dapat juga ialah manusia ni, dia ada satu dalam keperluan dalam diri dia, dia sentiasa nak berlumba-lumba dalam perkara keduniaan. Mudah-mudahan akhirat pun sama. Ya, Nabi gambarkan dalam hadis sahih yang lain, "Law kana li ibni Adam wadiyan min dhahab la tamanna thalith wa la yamla fahu illa turab wa taballahu ala man tab." Kalau seorang ada dua lembah emas, dia minta yang ketiga dan tidaklah memenuhi mulutnya melainkan bila dibaringkan di atas tanah, di atas liang lahat nanti, barulah dia nak kembali pada Allah. Dia habis stop pencarian dunianya. Tak apalah, ini benda harus. As long as perkara yang diusahakan tu halal, maka tidak ada larangan, tidak ada masalah. Mudah-mudahan masuk dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim, ni'mal malu lirajuli salih. Sebaik-baik harta itu berada di tangan orang-orang yang salih. Mudah-mudahan tuan-tuan yang mendengar ni adalah orang yang salih. Kontraktor-kontraktor, peniaga-peniaga, businessman-businessman yang besar ini merupakan businessman yang salih. Baik. Kalau kita berniat pada perkara yang belum pasti, dan kalau tak dapat pun tak ada masalah sebenarnya, maka ini namanya yang ditegah dalam Islam. Bahkan Nabi sifatkan orang demikian macam orang kedekut. Maknanya berlaku satu nikmat baru nak bersyukur pada Allah, padahal nikmat-nikmat yang ada, yang sedia ada, terlalu banyak, tidak perasan dia. Dia tidak perasan, dia dihujani dengan nikmat dari Allah SWT, tapi dia tidak pernah bersyukur. Nak lagi yang berikutnya, kalau tak dapat pun tak ada apa pun hakikatnya. Jadi orang sedemikian dalam nazar benda yang belum pasti, hukumnya dalam kes ini Nabi sifatkan orang demikian ni orang bakhil. Innaman nadharu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju minal bakhil. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menyifatkan orang yang nazar perkara yang belum pasti ini, yang tidak beri apa-apa pada dia kalau dia dapat pun, ini adalah nazar orang yang bakhil. Begitu juga nak kahwin contohnya. Dah kahwin ada isteri seorang, nak tambah yang kedua, tak ada masalah. Kalau jadi suami yang saleh, yang memang poligami, yang berpegang kepada Nabi SAW mengatakan khiyarukum, khiyarukum fil Islam, yang Nabi SAW menggambarkan itu, Nabi menjelaskan bahawa sebaik-baik kamu adalah khairukum, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik pada isterinya, dan aku ni yang paling baik pada isteri-isterinya. Kalau ada sifat begini, tahniah, pembelaan kepada orang perempuan. Tapi kalaulah kita bernazar dalam perkara sedemikian, tak dapat pun tak apa, tapi nazar, kalau saya nak dapat kahwin dengan si fulan ni, barulah saya nak melakukan kebaikan. Ini yang digambarkan Nabi, didescribekan oleh Nabi sebagai seorang yang bakhil. Kerana dia tak pernah bersyukur pada apa yang ada. Nah, nanti yang berikutnya baru nak tunjukkan rasa syukur pada Allah SWT. Jadi para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, jelas kepada kita, nazar dalam perkara yang harus tak payah buat. Nazar dalam perkara sunnah kena buat jadi wajib. Nazar dalam perkara maksiat kena melakukan kafarah. Kafarah artinya denda yang ditetapkan oleh Allah SWT kerana melakukan perbuatan seperti ini. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, jadi nazar ni jelas kepada kita, dia merupakan satu ketetapan yang ada dalam syarak, yang disyariatkan, tetapi perjalanannya berlaku mengikut kondisi yang berbeza-beza. InsyaAllah kita kembali lagi selepas ini untuk bincangkan kafarah nazar. Wallahu'alam, kembali selepas ini. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, tadi kita sudah bincangkan bagaimana berlakunya nazar ini.
dalam kondisi yang belum pasti, tak ada perkara-perkara yang harus ataupun sunnah, dan juga dalam perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena pun dalam kehidupan. Contohnya gambaran tadi oleh seorang pelajar, kalau dapat kesan cemerlang dalam UPSR, nak botakkan kepala. Botakkan kepala ni tidak berkaitan dengan ibadah. Begitu juga dalam konteks ketika Nabi SAW melakukan ibadah haji, ada seorang berjalan kaki, maka Nabi telah pun bersabda kepadanya, ayuhah syekh, fa innallaha ghaniyun anka wa an nadharika. Wahai orang tua, wahai syekh, wahai pakcik, Allah SWT tidak perlukan pakcik melakukan perkara seperti ini. Maka pakcik naiklah kenderaan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, itulah dia hakikat dalam hidup. Tetapi kalau nazar itu dalam perkara maksiat, contohnya, contoh, seorang ini ada anak dan anak ini sakit. Kalau anak ini sembuh nanti, ikut apa yang dicadangkan oleh perubatan tradisional itu, awak kena mengeluarkan, kena menyembelih seekor kambing dan hantar ke Pulau Besar di Melaka. Ha, ini selalu berlaku, macam pernah dengar je para penonton sekalian. Maka dia pun bernazar dalam dirinya, kalau anak ni sembuh besok nak sembelih kambing, nak hantar ke Pulau Besar, nak bagi makan kat Pulau Besar tu, saya pun tidak pasti. Melakukan perkara seperti ini syirik dan maksiat pada Allah SWT, kena ingat. Kalau nak sembelih kambing ni, bagi pada orang makan di masjid, masak sedap-sedap. Ada makanan yang baik yang boleh diproseskan oleh orang-orang yang ahli, hantar dekat masjid Kampung Hulu dekat Melaka, ada tukang masak kambing yang hebat. Gurau je para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam perkara seperti ini, kalau kita lihat, kalau bernazar dalam perkara maksiat, mesti melakukan kafarah. Dan Allah telah berfirman dalam ayat ke-89 dalam surah Al-Ma'idah, bagaimana Allah mengingatkan kita, iaitu firmannya, la yu'akhidhukumullahu bilawi fi aimanikum walaki yu'akhidhukum bima akadtumul aiman. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kizwatuhum au tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Dalam firman Allah SWT ayat ke-89 surah Al-Maidah ini, Allah mengingatkan kita. Allah SWT tidak mengambil kira terhadap sumpah-sumpah yang bukan sumpah-sumpah binatang, ya. Ini sumpah yang dilakukan secara lagu. Lagu ni orang Arab dia suka berkata wallahi, wallahi. Ini sumpah lagu namanya. Lagu maknanya sia-sia. Dia memang perkataan itu tidak dapat dielakkan daripada dirinya. Sebenarnya bersumpah ini tidak digalakkan walaupun dalam perkara-perkara persaksian sebenarnya. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tuqsitu ila an-nas. Bagaimana Allah mengingat kita, jangan jadikan Allah ni bahan sumpah kamu, permainan kamu. Jangan sebut nama Allah SWT dalam perkara-perkara seperti ini. Ini sifat wara' sebenarnya. Baik. Dalam kes sumpah disamakan dengan masalah nazar. Kalau bernazar dalam perkara maksiat, kamu kena kafarah bagi semua nazar kamu yang sia-sia itu. Macam sumpah palsu juga, macam sumpah yang tidak dikafarakan. Iaitu yang pertama, bagi makan kepada 10 orang fakir miskin dengan makanan yang biasa kamu makan. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kamu belikan untuk anak-anak kamu, untuk keluarga kamu 10 orang. Kalau tidak mampu juga, kalau tidak dapat, membebaskan seorang hamba. Manalah kita nak cari hamba pada hari ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Hamba ni pada zaman pemerintahan Islam yang awal dulu, bila negara Islam membuka negara bukan Islam, ada orang-orang perempuan, anak-anak yang kematian suami, dia jadi milik orang-orang Islam dengan adab-adab yang tertentu. Banyak penipuan dan pendustaan kepada perhambaan yang dibenarkan dalam Islam sebenarnya oleh orang-orang yang tidak faham. Ini kita tak mau cerita, saya nak cerita sikit je. Yang ketiga, bebaskan hamba, merdekakan hamba. Kalau tak mampu juga, puasa 3 hari. Itulah cara untuk mengkafarakan sumpah kamu ataupun nazar kamu dalam perkara-perkara larang itu. Jadi kita susunkan balik semula. Yang pertama, bagi makan kepada 10 orang fakir miskin. Yang kedua, bagi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Ataupun yang ketiga, iaitu membebaskan hamba. Ini 3 perkara. Kalau tak mampu lakukan, datanglah kebenaran Allah SWT sebagai satu fleksibiliti hukum, kebenaran untuk puasa sebanyak 3 hari. Kalau kita lihat dalam ayat Allah SWT menusi ayat ke-89 dari surah Al-Ma'idah ini. Baik, perkara ini barangkali berlaku dalam hidup kita. Ceklah ayah ibu kita satu masa dulu pernah bernazar. Maka sebaik-baiknya yang tinggal menjadi pewaris hendaklah melaksanakan nazar yang pernah disematkan oleh ayah ibu mereka. Jadi kita dah lihat para penonton yang dimuliakan Allah sekalian,
dalam kes nazar ini, nazar untuk mentaati Allah SWT itu adalah satu kebaikan. Contohnya, saya bernazar. Kalaulah saya berjaya menggunakan ubat yang dicadangkan ini sehingga menyebabkan badan saya menjadi fleksibel, menjadi di sudut BMI-nya, menjadi selamat, apa nama BMI ini, body mass index ini, di sudut tinggi dan juga berat badan agak stable. Kalau saya berjaya melakukan perkara demikian dalam tempoh 3 bulan, badan saya menjadi menjadi stable dan doktor mengatakan sihat, maka saya nak semayang sunat duha tidak tinggal sama sekali. Kalau ini merupakan nazar saudara ataupun saudari, ya Allah, hebatnya nazar ini. Nazar ini yang disuruh oleh Allah SWT. Man nazara an yuti' Allah fal yuti'hu. Wa man nazara ya'si Allah fala ya'sihi. Siapa yang menazar nak melakukan kebaikan dalam perkara-perkara sunnah seperti ini ataupun harus, ini kebaikan. Kalau kita bernazar contohnya kan, nazar melihat orang susah dalam TV itu, dalam bersamamu sebagai contohnya, kita sedih sangat. Kita dapat satu kebaikan, kita bernazar nak bagi bantuan kepada orang yang susah. Maka kena segerakan, jangan tangguh-tangguh. Kerana kita tak tahu bila ajal itu datang. Nana bila kita tidak tulis, tak diwasiat pula yang ditinggalkan. Nazar nak buat haji, haji yang fardu sudah diselesaikan, tapi nazar yang kedua untuk melaksanakan ibadah haji sudah kita letakkan dalam hati, tiba-tiba kita tangguh-tangguhkan walaupun pemergian itu boleh dipermudahkan. Kalau kita pergi ke jabatan pengurusan, lembaga urusan dan tabung haji, tuan-tuan yang muliakan Allah sekalian, kita sebut saya ada bernazar, insyaAllah diberi laluan mudah kepada kita untuk melaksanakan nazar itu sebenarnya. Jadi hendaklah disegerakan nazar. Dalam adab ini, nazarlah untuk melakukan ketaatan pada Allah. Dan bila sudah berjaya dipenuhi hajat itu, segerakan. Jangan ditangguh-tangguh. Kerana bimbang penangguhan itu mengundang bagai-bagai implikasi. Dan sebenarnya, para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, kita melihat dalam satu riwayat dari Ibn Abbas seperti yang disebut dalam kitab ini, bahawasanya dia berkata, dari Sa'id bin Ubadah meminta fatwa kepada Nabi SAW tentang nazar ibunya yang telah wafat, tetapi tidak sempat ibu kepada sahabat yang mulia ini, Sa'id bin Ubadah. Sa'id bin Ubadah ini merupakan seorang sahabat dari kalangan Khazraj, seorang Ansar yang menjadi ketua orang-orang Ansar, ketua orang-orang suku Khazraj, jadi dari keturunan Ansar, yang mana Nabi SAW telah pun bersabda kepada Sa'id bin Ubadah, faqdhiha faqdhihi anha. Wahai Sa'id, tunaikanlah nazar ini untuk ibunya yang sudah pun bergelar almarhumah. Maknanya kita waris yang tinggal, sempurnakanlah nazar orang-orang yang merupakan ayah datuk nenek moyang kita yang terdahulu. InsyaAllah bagi kita pahala tidak kurang sedikit pun. Berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.